Assalamualaikum, selamat datang di Muamalah Tower. Gedung ini berlokasi di Jalan Profesor Dr. Satrio, nomor kafe 18 Setiabudi, Jakarta Selatan. Di lantai 1 ini terdapat banking hall yang nyaman, serta ada hijrah coffee yang enak banget. Di sini juga terdapat sedikit pameran berisikan sejarah Bank Muamalat Indonesia dari waktu ke waktu. Di lantai 2 terdapat ballroom DJ Habibi yang luas untuk berbagai kegiatan karyawan, seperti donor darah, bazar, dan kegiatan lainnya yang memerlukan space yang luas. Di lantai 2 juga terdapat muamalat prioritas untuk nasabah prioritas Bank Muamalat Indonesia. Ini adalah kondisi ruang kerja Bank Muamalat Indonesia. Ruang kerja di sini bersifat open space untuk mempermudah komunikasi antar rekan kerja. Di setiap lantai dilengkapi juga dengan ruang musola dan breakout room untuk karyawan dapat beristirahat. Di lantai 7 gedung Muamalah Tower ini juga terdapat ruang laktasi, ruang klinik, ruang training, ruang meeting, dan perpustakaan loh. Sekarang kita ada di lantai 8 gedung Muamalah Tower. Di lantai 8 ini terdapat ruang meeting yang dapat digunakan oleh karyawan serta shareholders Bank Muamalat Indonesia. Nah, sekarang kita ke lantai yang paling seru di gedung Muamalah Tower yuk! Di lantai 20 Muamalah Tower, terdapat masjid yang luas dan nyaman. Di sini sering diadakan kegiatan karyawan seperti kajian, pengajian, dan kegiatan karyawan lainnya. Dan ini spot yang paling populer di Bank Muamalah. Muamalat Sport Center difungsikan untuk kegiatan karyawan seperti Zumba dan kegiatan olahraga lainnya. Ada juga spot game zone seperti PlayStation dan permainan lainnya loh. Asik kan? Tunggu apa lagi? Yuk datang ke Muamalat Tower!